kelaparan. Tuhan menggunakan mimpi Firaun untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Dia menafsirkan mimpi Firaun dengan hikmat Tuhan. Dia mengusulkan untuk memilih orang yang cerdas dan bijaksana dan menempatkannya di tanah Mesir untuk menjadi pengawas atas tanah itu dan mengambil 1/5 dari hasil tanah itu dan disimpan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Usul ini menyenangkan Firaun dan semua pegawainya. Dan Firaun berkata kepada para pegawainya, "Bisakah kita menemukan orang seperti ini yang dipenuhi oleh roh Tuhan?" Kemudian Firaun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Tuhan telah menunjukkan semua ini kepadamu, tidak ada orang yang begitu cerdas dan bijaksana seperti diri. Engkau akan kuberikan kuasa atas istanaku, dan semua rakyatku akan taat pada perintahmu. Hanya dalam hal tahta inilah kelebihanku daripadamu. Lihat, aku telah menempatkanmu di seluruh tanah Mesir." Kemudian, Firaun melepaskan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, dan memberinya pakaian dari kain linen halus dan mengenakan kalung emas di lehernya. Firaun menaikkan Yusuf ke atas keretanya yang kedua. Demikianlah Firaun menempatkan Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Firaun berkata kepada Yusuf, "Aku, Firaun, dan tanpa persetujuanmu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Yusuf berumur 30 tahun ketika dia melayani Raja Firaun di Mesir. Yusuf pergi dari hadapan Firaun dan pergi ke seluruh tanah Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan, tanah mengeluarkan hasil yang berlimpah. Dan Yusuf mengumpulkan semua bahan makanan selama 7 tahun itu dan menyimpan bahan makanan itu di kota-kota. Di setiap kota, dia menyimpan bahan makanan dari ladang di sekitarnya. Dan Yusuf menyimpan banyak sekali gandum, seperti pasir di laut, sampai dia berhenti menghitungnya, karena semua itu tidak dapat dihitung. Sebelum tahun kelaparan tiba, 2 anak laki-laki lahir bagi Yusuf, yang dilahirkan oleh Asnat. Yusuf menamai anak sulungnya Manasye, sebab katanya, "Tuhan telah membuatku melupakan semua kesulitanku dan semua yang ada di rumah bapakku." Anaknya yang kedua dinamainya Efraim, "Karena Tuhan telah membuatku mendapat anak di negeri penderitaanku." 7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir berakhir, dan 7 tahun kelaparan mulai datang. Seperti yang dikatakan Yusuf, ada kelaparan di seluruh negeri, tetapi di seluruh tanah Mesir ada roti. Ketika seluruh tanah Mesir kelaparan, orang-orang berteriak kepada Firaun untuk meminta roti. Firaun berkata kepada seluruh orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf. Apapun yang dia katakan padamu, lakukan." Jadi, ketika kelaparan telah menyebar ke seluruh negeri, Yusuf membuka semua gudang dan menjualnya kepada orang Mesir. Karena kelaparan yang hebat terjadi di tanah Mesir. Selain itu, seluruh bumi datang ke Mesir kepada Yusuf. Yusuf hanyalah seorang pria sederhana dari tanah Kanaan. Tetapi dia diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang Mesir di saat kelaparan. Dia menyelamatkan orang dari kelaparan dan kematian. Apakah kalian ingat pada seseorang yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia dengan menyelamatkan mereka dari kematian di neraka? Ya, dia adalah Yesus. Dia menjadi berkat paling besar, terutama ketika dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib dan membayarnya. Dia mati dan setelah 3 hari dia bangkit dari kubur untuk membuktikan bahwa siapapun yang mau bertobat dan percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal dan akan bersamanya di surga suatu hari nanti.
Oh, betapa luar biasanya berkat yang kita terima daripadanya. Dan kita perlu membagikan kabar baik ini kepada orang lain juga. Mari kita bagikan berkat terbesar ini untuk mereka. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. Loving, loving, gladly loving day by day. Loving, loving, gladly day by day. Seeking, seeking, gladly seeking day by day. Seeking, seeking, gladly day by day. Praying, praying, gladly praying day by day. Praying, praying, gladly day by day.